Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baston Hitam Channel. Oke teman-teman, Alphard. Kita akan review mobil Alphard. Tapi enggak teman-teman, kali ini saya mau mereview bus dari Prima Jasa ya. Nih, berada di depan saya. Nah, ini bus dari Prima Jasa teman-teman. Ini hadir sekitar 7 bus ya. Ini mengangkut penumpang dari Depok ya, yang berziarah wali. Ini rombongan kali ini berada di Kudus dan nanti akan melanjutkan ke Sunan Muria, terus nginep di sana dan besok melanjutkan ke Sunan Demak ya. Untuk tujuan awalnya tadi Cirebon, Pekalongan, terus selanjutnya ke Kudus, Muria, dan Pademak teman-teman. Oke, kali ini saya mau mereview bus dari Prima Jasa karena menurut saya ini beda dari yang lain-lain ya teman-teman ya, karena memang rata-rata biasanya tuh pakai Adiputro ya, Jetbus 3, Jetbus 5 seperti depan saya ini. Tapi ini Prima Jasa adalah perusahaan yang sudah sangat lama sekali teman-teman ya. Sewaktu saya masih merantau di tahun 2011 pun Prima Jasa yang setahu saya itu adalah bus-bus akap. Dan ini saya melihat bus pariwisatanya ya. Ya, dan ini berkaroseri tentrem dan hampir rata-rata semua yang pariwisata itu berkaroseri tentrem semua teman-teman. Nah, unik ya memang ya, pakai karoseri tentrem semua ya. Bahkan saya tadi dengar itu infonya sudah nanya-nanya, ada sekitar baru 80 bus teman-teman yang sudah ada ini ya di garasinya mungkin ya. Dan infonya juga akan rilis lagi 100 bus teman-teman, entah itu bank pariwisata ataupun yang akap ya, atau yang kota-kota lah teman-teman. Oke, ini karena di sini ada dua perbedaan yang sangat signifikan juga teman-teman ya, walaupun ini facelift ya, karena ini yang paling baru, ini yang lama teman-teman, tapi semuanya ini pakai tipe H7 teman-teman ya, karoseri tentrem yang tipe H7 ini yang facelift dan ini yang masih lama ya. Oke, mari kita review bus dari Prima Jasa yang berkaroseri tentrem H7. Oke teman-teman, kita akan mereview yang ada di depan saya dulu ini ya. Ini yang facelift teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat nih, saya lihatkan. Ini dari plat nomornya saja, ini 2009 ya. Ini 2009, 2029 teman-teman, bulan 6. Artinya ini baru sekitar 2 bulanan ini bus ini jalan atau rilis ya. Ini yang facelift dari Avante H7 ya. Untuk perbedaannya mungkin sambil jalan atau bagaimana nih? Ya kalau dari headlampnya ya sebenarnya kelihatan sekali sih. Dari mukanya sebenarnya nggak signifikan sama teman-teman ya. Ada perbedaan khususnya di bagian headlamp-headlampnya sini ya, atau lampu-lampunya. Oke, saya lihatkan dulu yang untuk yang facelift ini teman-teman ya. Untuk headlampnya sini teman-teman. Sini tuh ini loh, DRL-nya seperti bumerang ya, bumerang di atas satu, terus di bawahnya di sini ada, terus di lampu sini untuk lampu sen kemungkinan teman-teman di dalam sini. Untuk yang sini lampu jauh masih bulam sayangnya. Untuk lampu utamanya ini sudah pakai Proji, tapi saya rasa ini sudah LED atau putih teman-teman ya, tapi kalau saya salah silahkan dikoreksi. Di sini juga ada lampu DRL ataupun ini lampu sen teman-teman di sini ya. Nanti kita akan lihat ya. Karena saya melihatnya ya kayak gini lah ya. Oke, untuk di bagian bawahnya sini teman-teman, untuk lampu fog lampnya sini ada sekitar 5 mata ya. Cuman saya rasa ini bukan Proji teman-teman. Nah,
inilah penampakannya dari depan, lampu-lampunya kayak gini ya. Untuk grillnya dari mata situ kanan menyambung ke mata kiri ya, untuk lampu apa namanya, lampu plat nomor ada di situ, udah LED juga, dan tidak ada penambahan-penambahan aksesoris apapun ya. Karena kalau saya lihat sih dari Prima Jasa semuanya rata-rata memang polos sekali, tidak ada penambahan modifikasi apapun ya. Tapi memang sudah ada seperti Basuri, saya tadi masuk juga mendengar Basuri ya, dan sudah saya videokan pas masuk tadi sore teman-teman. Dan lanjut untuk melihatkan ke, oh ya, untuk di spionnya ini sama teman-teman ya, spionnya sama, nggak ada perbedaan apapun. Untuk di bendonya depan juga sama sih saya lihat ya, sama, cuman memang karena liverinya berbeda saja ini ya, beda saja. Oke, kita akan bergeser ke yang sebelum facelift ya, dan ini adalah tahun 2027 teman-teman ya, bulan 9, artinya selisih sekitar 2 tahunan teman-teman. Ini kalau saya lihat ya, nih dari sini ya, sama teman-teman, untuk headlampnya memang yang berbeda ya. Kalau ini lebih membesar atau mencembung, walaupun di lampu dalam sini seperti lampu jauhnya sini tuh sudah LED juga saya rasa ya, atau bulam ini, bulam teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini masih bulam ya, masih bulam. Dan ini untuk lampu utamanya sudah proji dengan lingkaran warna biru. Terus untuk di RL-nya yang berbeda ya teman-teman ya, beda. Kalau sana tadi seperti bumerang, tapi untuk di sini dia saya rasa seperti punyanya Adiputra ya, Jetbus 2 ya teman-teman ya. Ini dikelilingi di RL seperti ini. Di sini ada sen dan di RL teman-teman. Ini ada apa namanya? Kalau bahasanya tuh berlian-berlian gitu loh. Nah, ginilah. Untuk di bagian fog lamp sini ada 2 buah. Ini di bawah sini mati, tapi ini untuk lampu fog lampnya ya. Dan di sini ada di RL juga di sini teman-teman. Ada lampu apa namanya, lampu plat nomor. Dan ternyata bedanya di sini teman-teman juga ya. Untuk di bendonya sini kan, kalau yang belum facelift ini ada tulisan Avante ya, Avante ya. Ini seperti punyanya Jetbus 3. Itu ada di RL-nya di sini, tapi ini chrome teman-teman. Ini chrome yang pakai lampu di sini ya. Kalau untuk yang sudah facelift itu enggak ada, malah dihilangkan ya. Untuk cara penampakan ya, untuk bumper jelas beda. Intinya perbedaannya ada di bagian bawah sini ya, untuk yang facelift dan belum facelift. Untuk bagian atas seperti ini. Oke, lanjut untuk tentrem ya, jelas untuk tentrem itu adalah karoseri baru ya, memang ya rilis sekitar, setahu saya sekitar masih 2010 ke atas lah teman-teman ya. Dan untuk identiknya dari tentrem itu adalah kepalanya yang jenong ya, jenong sana ya, di atas jenong. Itu perbedaannya, pasti kalau teman-teman melihat bis kok aneh gini ya, padahal ya juga nggak aneh teman-teman. Kalau terkenalnya dari tentrem itu adalah kekedapan ataupun kenyamanannya. Nah, ini kalau dilihat dari samping seperti ini. Ini berhubung lensa saya lensa cembung ya, jadi teman-teman lihatnya nggak begitu jelas ya. Tapi ini bisa dilihat kelihatan cembung sekali teman-teman. Oke, kita beralih ke sisi yang lain ya, untuk melihatkan ke teman-teman perbedaan dari yang facelift ataupun yang sudah facelift. Oke teman-teman, kita beralih ke bagian samping ya. Sebenarnya juga di bagian samping khususnya di bendonya itu ada perbedaan ya.
Kalau teman-teman ngelihat ya, ini di depan saya ini tuh kalau di Adiputro dia tuh tipe yang HDD gitu. Lah, ini juga ada ya, ada keterangannya khususnya yang di sebelum facelift teman-teman ya. Saya lihatkan teman-teman, ini ada bapaknya sedang ada di bagian pintu ya. Mungkin saya bisa minta izin dulu. Misi Pak. Oh, di bagian yang facelift juga sudah teman-teman ya, masih ada keterangan HDD. Ini yang kanan saya ini yang sudah facelift, oh, Avante H7, dan ini yang lama. Ini ada keterangan HDD-nya juga ini. Jadi teman-teman, cuman nggak ada tulisan Avante H7-nya ya. Untuk di bagian pelek semuanya pakai wheel job ya, pakai wheel job berwarna putih. Memang yang berbeda hanya liverinya. Oke, kita ke belakang. Nah, untuk bagian belakang sebenarnya kalau saya lihat sih nggak ada perbedaan ya. Sepertinya dari Tentrem sendiri lebih merubah di bagian depannya teman-teman. Kalau dari depannya ini ya, kalau ini yang sebelum facelift, yang ini sudah facelift, itu dari bagian belakangnya sini saya lihat nggak ada perbedaan teman-teman. Cuman apa sih, cuman ya ini liverinya lah yang bikin membeda ataupun yang bikin bingung ya. Untuk di bagian yang facelift ini memang untuk kayak tulisan Tentrem sudah nggak ada ya, yang ada di sebelum facelift itu teman-teman. Di bagian bawah sama ya, knalpot ada dua, yang fungsi cuman kanan. Oh, ini yang di bagian bawah nih ya, yang facelift ini lampu mata kucingnya ini dia ke bawah gini ya. Kalau yang maaf ini. Oh iya benar, yang sebelum facelift malah nyamping gini teman-teman. Tapi kalau saya rasa ya lebih kerenan yang sebelum facelift teman-teman. Lebih kerenan ini ya. Untuk di kisi-kisi mesin sama ada chrome semua ya. Ini yang facelift juga ada chrome. Ada tulisan Avante H7 juga. Malah lebih kerenan ini ya sepertinya ya teman-teman ya. Ini juga untuk kisi-kisi saya lihat hampir sama teman-teman ya. Sangat sekilas karena liverinya yang bikin beda ya. Oh ya, untuk mesinnya ini pakai Hino semua ya. Untuk mesinnya pakai Hino RK260 ya. Jadi ini belum air suspension, masih pakai per teman-teman. Jadi soal kenyamanan jelas lebih nyaman yang RM ya. Dari penampakan sampingnya ya, dari yang sebelum facelift kayak gini nih, polos ya. Tapi ini keren ini, kok ada sekat ya, apakah di belakang ini buat, oh mungkin ini belakang tuh ini ada sekat, di belakang mungkin buat ngerokok, tapi enggak teman-teman. Tapi dibuat penumpang karena seatnya infonya tadi 59 teman-teman atau 57. Nah ini jumlahnya ada 7 bus. Ini 7 bus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sana ada 1. 7 bus teman-teman, rombongan dari Depok. Untuk bagian samping ya sama teman-teman. Di atas itu juga sama, itu putih, yang ini merah. Gak ada perbedaan. Cuman memang yang bingungkan bagi saya itu livernya ini loh yang bikin bingung. Oke teman-teman ya, mungkin judulnya perbedaan facelift dan sebelum facelift aja gitu ya, untuk karoseri yang Tentrem ini ya teman-teman dari Prima Jasa. Ya mohon maaf kalau saya menerangkannya mungkin kurang lengkap ataupun bagaimana teman-teman ya. Dan ini ternyata untuk Muria di skip ya, ini tujuan selanjutnya akan ke Demak, dia akan nginep di sana, besok baru pulang teman-teman. Nah inilah penampakannya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa masuk ke dalam karena sudah ada banyak penumpang
untuk melihat interiornya. Ya, kita doakan aja semoga sampai tujuan dan selamat juga teman-teman. Kita nantikan ya, dan pastinya ini nanti ada basurinya ya, kita lihat nomor berapakah ya teman-teman ya. Oke, sekian gitu aja teman-teman ya. Mohon maaf ada salah kata atau kurangnya dari penjelasan saya. Masih belajar dan masih nyubi teman-teman. Oke, sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prima Jasa Pariwisata Hino RK 260. Mau pulang. Teman keluar bis dari Prima Jasa ya, ini berbarengan dengan kaum. Ternyata DRL-nya berfungsi juga sebagai sen teman-teman, dan warna lampu headlamp-nya ternyata masih kuning ya. Untuk lampu-lampu belakangnya sudah LED semua, keren. Dan masih tertinggal satu ya di sana ya. Oke, kita tinggal aja, nggak usah video.